Istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Pohan, seolah ikut menanggapi batalnya sang suami berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Pasalnya, pasangan resmi Anies Baswedan yang diumumkan adalah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan umum 2024 mendatang. Padahal sebelumnya sempat berembus kabar bahwa cawapres yang akan mendampingi Anies adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Permintaan agar AHY mendampingi Anies Baswedan tersebut bahkan disebut dalam sebuah surat tulisan tangan Anies untuk meminang Ketua Umum Demokrat sebagai calon wakil presidennya di Pilpres. Namun kini pihak Partai Demokrat pun merasa dikhianati setelah keputusan KPP menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin. Seolah menanggapi nasib suaminya saat ini, Anissa Pohan mengunggah sebuah tulisan tentang komunikasi dan pemimpin. Dalam setiap aspek kehidupanmu, komunikasi akan menjadi salah satu kunci kesuksesan. Seorang pemimpin harus membela timnya meskipun dia harus berdiri sendiri. Setiap pemimpin hebat tahu bahwa perannya disertai dengan tanggung jawab terhadap orang-orang yang mengikutinya dan memastikan bahwa mereka memberikan nilai sebagai imbalan atas kesetiaan mereka. Unggahan itu pun dikomentari ramai oleh warganet.